Yang sebab terbesar Allah mengampuni dosa kita adalah istighfar, banyak minta ampun. Bagian dari pemaafan Allah adalah ampunan Allah. Ya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan dari Allah. Kita dijauhkan dari dosa-dosa, akibat jelek dari dosa-dosa kita. Maka di antara sebab terbesar dari ampunan Allah adalah istighfar. Banyak-banyak istighfar. Ya. Apalagi istighfar sendiri memiliki banyak keutamaan. Selain dia menghapuskan dosa, dia pun mendatangkan banyak kebaikan. Makanya Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis sama'a 'alaikum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, wa ja'al lakum anhar, wa ja'al lakum jannat, wa ja'al lakum anhara." Nuh berkata kepada kaumnya, "Hendaklah kalian istighfar minta ampun kepada Allah. Nanti Allah akan mendatangkan kepada kalian hujan yang deras dengan penuh barokah. Dan Allah akan tambahkan untuk kalian anak-anak, kebun, dan sungai-sungai buat kalian." Maka kebaikan dari istighfar, Allah segerakan dengan kebaikan duniawiyah yang akan didapatkan oleh seorang yang banyak istighfar. Nabi kita yang mulia SAW orang yang paling banyak istighfar. Satu harinya kata beliau tidak kurang dari 70 kali beliau istighfar kepada Allah. Bagaimana lafaznya? Ya secara umum astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah atau astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.